Jika Anda ke Pekanbaru Riau, jangan lupa mencari minuman takjil khas daerah setempat. Minuman Laksamana Mengamuk namanya. Tidak hanya unik namanya, minuman ini tentu bisa jadi pilihan untuk melepas dahaga Anda ketika berbuka puasa. Inilah minuman pelepas dahaga khas Riau yang cukup unik, Laksamana Mengamuk. Minuman unik ini tentu bisa Anda dapatkan di salah satu rumah makan khas Melayu di Jalan Kaharudin Nasution, Pekanbaru, Riau. Berbahan dasar buah mangga kueni, minuman ini jadi salah satu minuman favorit masyarakat Riau, utamanya saat berbuka puasa. Cara membuatnya pun cukup mudah. Anda cukup menyiapkan buah mangga kueni yang telah dipotong-potong. Lalu masukkan santan dan gula merah dan tidak lupa es batu. Banyak banget, apalagi tamu-tamu yang dari luar kota, dia tentu menanyakan khas minuman Riau, jadi selalu kami berikan Laksamana Mengamuk. Konon minuman Laksamana Mengamuk ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Melayu dan jadi minuman favorit raja-raja kala itu. Namun tak usah khawatir, Anda tak perlu merogoh kocek terlalu mahal untuk mencoba minuman khas ini. Cukup Rp28.000 saja, Anda sudah bisa menikmati kesegaran minuman Laksamana Mengamuk. Bagaimana? Tertarik untuk mencoba saat berbuka puasa nanti? Citra Indriani, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.